Terima kasih pemirsa, anda masih bersama kami di siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi untuk menghadapi ujian nasional. Ya, untuk pemirsa dan juga adik-adik yang baru saja bergabung, mata pelajaran yang sedang kita bahas pada kali ini beserta soal latihannya adalah mata pelajaran matematika untuk adik-adik yang duduk di bangku SMP bersama Bapak Deddy Suhandi hmm. dari SMP Al Azhar BSD Serpong Banten. Iya, Bapak, tadi kita sudah sampai kepada indikator yang kedua ya Pak ya, beserta soal-soal yep. latihannya. Betul. Uh -huh. Jadi bisa kita ulang kembali Pak, tadi untuk Indikator yang pertama ada tentang kita bahas tadi masalah berkenaan dengan skala, mm -hmm. yeah. yang kedua kita berkenaan dengan perbandingan yang senilai. Mm -hmm. Nah, yang berikutnya kita akan bahas perbandingan yang berbalik nilai, mm -hmm. seperti apa masalahnya itu yang seringkali. Ada-ada siswa di rumah terkecoh, mm -hmm. apa itu senilai, apa itu berbalik nilai, Baik. nah itu harus dikembalikan ke contoh soal. Mm -hmm. ya. Baik ya. ya, kalau begitu sekarang tentang uh, perbandingan berbalik nilai. Baik. apa saja pak itu soal yang ada di perbandingan berbalik nilai? Ya. Mm -hmm. uh, di dalam soal itu tidak pernah tertulis ini senilai atau ini berbalik nilai. Baik. Ya, buat ada-ada di rumah. Yang harus dipahami apa itu senilai dan apa itu berbalik nilai mm -hmm. Contoh yang berbalik nilai misalnya begini Kalau <tuh> adik-adik uh, Ada sebuah gedung mm -hmm. Diselesaikan oleh 40 orang Baik. Ternyata punya waktu 1 bulan atau mm -hmm. 30 hari hmm. Kalau jumlah orangnya ditambah banyak maka gedung itu pasti akan membutuhkan waktu lebih sedikit. Ya, mm -hmm. orangnya sedikit, waktunya banyak. Mm -hmm. Tapi kalau orangnya banyak, waktunya pasti sedikit. Oh, ya nah, kan. konsep ini yang disebut dengan berbalik nilai hmm. gitu. Misalnya <tuh> kalau ada 20 permen mm -hmm. dibagikan ke 10 orang, mm -hmm. pasti akan dapat masing-masing dua. Oh, yeah. Jadi semakin Tapi sedikit kalau artinya. misalnya dibagikan ke lima orang, mm -hmm. orangnya semakin sedikit, mm -hmm. pasti banyak, mereka ya, akan mendapatkan permen yang lebih banyak. Mm -hmm. Nah, Baik. konsep ini yang disebut dengan berbalik. Nilai. nilai, iya Jadi ya. uh, tidak akan ada ya begitu uh, Ini adalah berbalik nilai Tidak mungkin ada seperti, tidak itu, seperti ya, itu ya Pak ya Jadi adik-adik di rumah Ada, -ada di rumah yang harus memahami hmm? Apakah itu senilai atau apakah itu berbalik nilai Iya Contoh Langsung <coughs> saja pada contohnya Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang hmm? Selama 20 hari Baik Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan selama 15 hari. Mm -hmm. Banyak tambahan pekerja adalah Nah, yang mm -hmm. ditanyakan adalah banyak tambahan pekerja. Mm -hmm. Maka penyelesaiannya adalah kita harus mendefinisikan 24 orang mm -hmm. ternyata selesainya 20, 20 hari. hari. Baik. Kalau 24 plus x, kenapa 24 plus x? Mm -hmm. Karena ini yang disebut dengan tambahan pekerja. Hmm, Asalnya ya. 24 mm -hmm. ditambah sekian orang kita tulis dengan tambahannya. Mm -hmm. Diselesaikan dalam waktu 15, 15 hari. hari iya. Maka ketika perbandingan berbalik nilai salah satunya harus kita balik. 24 diselesaikan oleh 20. Bagaimana kalau 24 plus X diselesaikan dengan 15 hari? Maka perbandingan salah satunya harus kita balik. Hmm. Ya? Oh begitu ya, jadi harus dibalik hmm. begitu ya. Tekniknya Jangan salah sampai satunya dibalik. lupa itu adik-adik di rumah. 24 berbanding 24 plus X hmm. sama dengan, nah yang ini dibalik 15 berbanding 20. 20. Iya betul. Sehingga Nanti 15 kali silang, mm -hmm. 15 dikali 24, 24 tambah X, X. Mm -hmm. sama dengan 24 mm -hmm. dikali, dikali 20. 20. <coughs> iya. Sehingga kita kalikan 360 kali 15X sama mm -hmm. dengan 480. Mm -hmm. Maka 15X sama dengan 480 dikurangi 360, mm -hmm. 15X sama dengan 180. 20, 20 maka x-nya adalah 8. Mm -hmm. Artinya banyak tambahan pekerjanya adalah 8, 8 orang. orang. Iya. Sehingga kalau ditanyakan berapa total pekerja? Mm -hmm. Berarti kita kita tambahkan saja ya. dengan 24 mm -hmm. ya.